Malam ini kita pergi ke Sandakan. Sapa dulu halo. Oh iya, nyapa dulu. Halo, assalamualaikum. Malam ini kita pergi ke Sandakan naik apa? Naik peret. Naik peret, tapi peretnya lumayan VIP lah. Highlight ini. Peret baru ini. Jadi kita mau pergi Sandakan. Peret nah, itu ini cuti satu Muharram dan yang dipertuankan Agung Sabah. Kami akan cuti-cuti di Bandar Sandakan. Oh iya, buat informasi saja. Peret itu artinya kita menumpang tapi kita bayar. Nah, istilahnya apa kalau di Indonesia dulu trennya? Peret Indonesia. Peret itu apa ya? Join itu ya? Nebeng tapi bayar. Ya, nebengers, nebengers. Nebengers di Indonesia itu mirip nebengers tapi di sini kita asal di halte. Kalau sini sebenarnya bus stop. Kita kalau biasanya kita duduk ada yang menawari atau kita coba lambai tangan ke mereka, nanti kalau ada yang itu tanya bagaimana, oh, mau peret kah? Nah itu ya, oke okay. Intinya cuma satu lah, kita saling percaya aja, jadi nggak ada di sini itu macam oh, nanti gimana gimana ya, jadi kita percaya orang baik ketemu orang baik. Nah, lagi ketemu lagi prinsip nebengers dan peret. Tapi kok kita berhenti ngapain ini? Ini kita mampir ke rumahnya dulu karena dia mau pergi itu mau beli ikan jadi mau ke Sandakan beli ikan. Sambil menyelam minum air dia. Nah, ceritanya. Dia mampir ke rumah dulu bilangnya, "Saya mau ambil ikan ini di itu, tapi kalau mau saya mampir ke rumah dulu ambil box tempat ikan di belakang tadi." Nah, ini karena double cap kan, jadi belakangnya boleh ada box tempat ikan. Nah, udah cukup informatif ya. Terima kasih. Oke. Dan sampai jumpa di lain kesempatan ya.